Hampir setiap tahunnya, bagi para pengemis, bulan Ramadan selalu dimanfaatkan sebagai momen mengumpulkan harta dengan cara meminta-minta. Pengemis dan anak jalanan akan bertambah di bulan ini. Lalu, apa upaya dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Berikut liputannya. Ya, lumayan terganggu juga karena mereka suka maksa-maksa kalau di lampu merah ya. Terus kalau udah hijau juga dia suka maksa-maksa ngejar, kadang suka mau tertabrak sama kendaraan lain, bahaya. Ini mengganggu sih ya, apalagi kalau malam hari kita kadang ngerasa kayak takut gitu. Takut kayak kalau nanti nggak dikasih kayak merusak ke kendaraan atau gimana, mungkin harus lebih ditertibkan lagi lah. Yang memperasakan mereka memaksa atau gimana sih Pak? Sebagian ada yang memaksa sih. Kalau untuk keselamatan mereka sendiri gimana Pak? Nah, untuk keselamatan juga kadang mereka nggak memikirkan ya. Kadang kendaraan udah mau jalan pun masih dikejar-kejar gitu. Kan itu bahaya ya. Iya sih, karena kalau lagi nyetir gini aja bisa sampai satu lampu merah 3-4 orang lewat-lewat, dan kadang-kadang maksa. Kita udah bilang enggak, tapi dia tetap kayak nungguin aja di depan pintu kita, ya pasti keganggu lah. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat yang maju dan terus berkembang, Kota Bandung memang memiliki daya tarik bagi warga di kota sekitarnya untuk berdatangan dan mencari nafkah. Namun sayangnya, akibat persaingan dan terbatasnya lapangan kerja, membuat para pendatang harus berjuang agar menjadi pemenang. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan memilih untuk menggantungkan hidupnya meskipun berada di jalanan. Anak jalanan, gelandang dan pengemis termasuk ke dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial yang kerap menjadi permasalahan serius yang cukup rumit dipecahkan seiring pesatnya pembangunan kota. Sedikitnya ada 15 titik lampu merah di Kota Bandung yang menjadi sorotan utama pemerintah daerah dalam mengawasi keberadaan para pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Memasuki bulan Ramadan, keberadaan mereka semakin berlipat. Terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah mereka akan terus bertambah banyak. PMKS yang datang ke Kota Bandung itu tidak diundang. Pergi pun tidak dihalo kadang-kadang, ngilang begitu saja. Tetapi menjelang Ramadan ini saya punya keyakinan banyak kelompok-kelompok yang eksodus ke Kota Bandung, bisa saja mereka disinyalir pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada kelompok itu mengontrak, menyewa rumah atau kamar yang semi permanen, yang 200 ribu sebulan atau 300 sampai 500 ribu, tapi dihuni oleh 10 orang. Seperti itu. Kemarin waktu di Lipanjang, bis turunin. Ada yang bawa monyet dua. Saya suruh turun. Turun, bisnya berhenti. Ternyata ada 4 orang. Mau ke Purwakarta alasannya. Enggak mungkin. Saya tanya, orang mana? Saya orang Majalaya. Ya bertato. Seni Pak ini Pak, tatonya. Gitu. Ya banyak-banyak hal-hal yang unik bagi kita, bagi dinas, menangani masalah PMKS. Upaya mengurangi aktivitas penyandang masalah kesejahteraan sosial di jalanan juga dilakukan dengan cara penjangkauan secara berkala. Jika semula hanya satu kali, kini dilakukan 3 hingga 5 kali dalam satu pekannya. Laman kita akan melakukan rahasia itu nanti agak berubah sedikit strateginya. Kita akan mungkin dari start ya, dari start dia berangkat kita amati titik ketika dia akan action, langsung kita jangkau. Tetapi tentu dengan secara manusiawi, tidak dengan kekerasan. Kerasnya kehidupan di jalan membuat penyandang masalah kesejahteraan sosial rentan terjerumus kasus kriminalitas. Dari yang mengeksploitasi anak di bawah umur dengan tujuan mengharapkan belas kasihan, hingga meminta dengan memaksa yang berujung pada pemerasan. Selain itu, ada juga yang berpura-pura menjadi pedagang asongan dan mengedarkan kotak amal tanpa memiliki izin dari Dinas Sosial. Menangani permasalahan PMKS harus dengan cara yang manusiawi, karena ada hak asasi manusia di sisi lain.
Sudah kita siapkan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya kita selalu rutin seperti kita lihat di sini, mobil-mobil patroli dari Satpol PP. Dan biasanya kalau mereka tidak banyak berkeliaran di jalan protokol, biasanya larinya suka ke kampung-kampung, ke gang-gang. Nah, itu juga kita punya 1.500 petugas ketertiban di wilayah-wilayah, di kelurahan-kelurahan. Insya Allah sudah saya kasih edaran untuk meningkatkan kewaspadaan, kerjasama agar tidak terjadi pengemis musiman ini berkeliaran di Kota Bandung. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terjaring selama ini dititipkan di rumah singgah milik Dinas Sosial. Bersifat sementara, penghuni rumah singgah selama 3 hari mendapatkan pengarahan dari pekerja sosial agar tidak kembali turun ke jalan. Sering terjaring razia, kebanyakan dari mereka tidak jera. Setelah dijemput pihak keluarga, mereka kembali ke jalan dan kembali melakukan aktivitas yang sama. Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung sangat menyayangkan pusat kesejahteraan sosial yang dinilai dapat menyelesaikan permasalahan tersebut urung juga selesai pembangunannya. Yang pertama adalah puskesmas harus selesai. Karena kita akan menempatkan anak-anak jalanan itu di puskesmas, kemudian diberikan pembinaan dan pendidikan, kemudian nanti orang tuanya kita akan undang, dan ini menjadi efek jera bila mana setiap nanti kalau setiap ke jalan kita ambil, setiap ke jalan kita ambil. Tapi kalau tempatnya tidak ada, ini jadi satu persoalan yang tidak selesai dari tahun ke tahun. Harus ada tempatnya. Kalau rumah singgah ini kan tidak akan memenuhi persyaratan. Mereka bisa disatukan, ya. Misalnya anak jalanan dengan yang lainnya, gelandangan pengemis, wanita tunas susila. Ini kan bahaya. Anggaran kita kan sudah 32 miliar untuk menyelesaikan persoalan penertiban PMKS. Ini kan 32 miliar tiap tahun, ini kan pemborosan. Selain upaya pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di jalanan, diharapkan warga turut serta membantu dengan cara tidak memberikan uang sedekah kepada mereka. Tim Liputan melaporkan untuk NET.